informasikan kepada masyarakat Kota Tanjung Timur pada umumnya bahwa saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika sedang melakukan pengusulan untuk pelayanan internet berbasis seluler 4G di beberapa wilayah yang memang dianggap blank spot dan sinyal lemah. Jadi ini perlu dilakukan penguatan-penguatan kapasitas ya pada aplikasi sinyal. Nah, oleh sebab itu kami melalui melalui Direktorat Telekomunikasi Kementerian Kominfo telah melakukan beberapa usulan ya, yang pasti nanti di besok tanggal 30 April kami nanti akan klarifikasi melalui Zoom meeting ya. Ada beberapa wilayah yang kami usulkan, pertama di Desa Rawasari. Desa Rawasari ini di Pulau Hanau, nanti kami bersama Kepala Desa Rawasari, kemudian dengan Kepala Desa Ganevo. Jadi Ganevo ini sudah hampir beberapa tahun terakhir ini, walaupun ini Seranau dekat, tetapi di sana itu memang dianggap blank spot, jadi sangat minim sekali untuk sinyal. Kemudian Desa Tumbang Kania. Desa Tumbang Kania juga kemarin sudah ketemu dengan kita, besok akan kita hadir bersama-sama Zoom meeting dengan Direktorat Telekomunikasi. Kemudian Kepala Desa Biru Maju. Nah, ini empat kepala desa ini menjadi sampel, nanti kita akan Zoom meeting langsung. Harapan kita ini ada klarifikasi dari Direktorat Telekomunikasi Kemenko, sehingga daerah-daerah ini yang dianggap blank spot selama ini memang nanti akan direalisasikan pembangunan BTS dan penguatan pelayanan internet di sana. Nah, kemudian kami juga sudah mengusulkan di Badan Aksesibilitas ya Telekomunikasi Indonesia, itu Bakti. Sekarang ini ada 31 titik ya. Nah, ini sebarannya memang tidak menentu karena di beberapa sektor ya, sektor pendidikan, sektor kesehatan, termasuk ke sektor keamanan juga, sektor keagamaan. Jadi ada usulan dari Polri, ada usulan dari Kementerian Pendidikan, dan asal ada usulan dari Kementerian Kesehatan. Jadi 31 lokasi ini memang kami dalam waktu dekat ini akan segera melakukan cek lapangan. Nanti bersama dengan dari Bakti Kominfo akan kami cek apakah betul-betul di situ itu blank spot atau lemah sinyal. Jadi nanti akan dievaluasi kembali 31 titik ini, dan sesuai dengan program dari Bakti memang 2024 ini sudah memprogramkan ya kegiatan pembangunan kembali beberapa BTS di wilayah-wilayah yang memang dianggap blank spot ya, daerah terpencil ya, terpencar dan terluar. Jadi kita berharap nanti dengan pembangunan ya di sekitar 35 ya, dari Direktorat Telekomunikasi itu ada 4, kemudian dari Bakti itu 31, akan ya kita berharap 2025 mungkin Kotim bebas dari wilayah yang dianggap blank spot atau lemah sinyal. Nah, untuk saya informasikan juga, saat ini kita memiliki 168 desa, khususnya di desa kita telah memiliki 147 ya desa yang memang dianggap sinyalnya bagus. Jadi 38-nya sebagian dianggap sudah bagus tapi masih lemah sinyal.
itu sekitar 30 dan 8 itu memang dianggap blank spot. Kalau blank spot itu kan memang benar-benar tidak ada. Kalau lemah sinyal itu masih ada gitu, masih ada namun sangat kecil dan tidak menyebar gitu, tidak menyebar tetapi masih dimungkinkan. Nah, inilah data kita untuk ke depan bagaimana kita meningkatkan layanan internet ini di semua desa yang ada di Kabupaten Kota Rinci Timur. Karena tugas-tugas desa ini sudah semakin ini ya, semakin menggunakan semua digital. Nah, ini kan desa saat ini sudah memiliki website. Jadi walaupun website desa ini hasil dengan kita ya, disampaikan baru 107. Jadi karena desa ini sekarang ini sudah diharuskan, diwajibkan memiliki website desa. Kemudian sisa 61-nya, tapi target kita pada saat pertemuan dengan seluruh kepala desa, insya Allah yang 61 ini selesai. Jadi akhir 2024, semua desa yang ada di Kota Ringin Timur ini sudah memiliki website. Kita tidak berhenti di situ, karena di desa itu kan layanan awal gitu ya, layanan awal. Jadi ada aplikasi desa nanti yang dikonekkan dengan Dukcapil. Karena layanan aplikasi desa ini melayani semua kepentingan masyarakat yang berkait dengan surat keterangan, izin dan lain sebagainya. Jadi nanti akan menjadi mudah, ya murah dan cepat. Nah, kemudian yang menjadi kewajiban desa adalah Siskudes, jadi sistem keuangan desa online. Jadi desa ini ke depan, bukan lagi ke depan, sekarang ini sudah diwajibkan untuk menggunakan sistem keuangan desa online. Jadi ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, BPKP maupun Inspektorat sangat mudah untuk melakukan pengawasan. Jadi nanti untuk Inspektorat itu tinggal link dengan sistem pengawasan Siskudes online. Jadi tidak ada lagi yang sifatnya manual karena eranya digital. Jadi desa ya, suka tidak suka ya, mau tidak mau memang harus memiliki layanan internet. Jadi harapan kita 2025 nanti ikotin tidak ada lagi desa yang memang tidak memiliki layanan internet. Jadi itulah yang menjadi kewajiban desa kita. Walaupun khusus untuk aplikasi layanan desa memang ini baru 33, tapi kami berharap ya dalam tahun ini juga semua desa harus punya. Nah, di situ manfaatnya sangat banyak ya. Jadi tidak ada lagi layanan di desa itu, apalagi yang besok, lusa, minggu depan, tidak ada lagi. Karena semua kepala desanya kami wajibkan juga untuk menggunakan tanda tangan elektronik nanti. Jadi surat-surat keterangan, izin, akte-akte yang dibutuhkan oleh masyarakat, jadi dengan cepat ya kepala desa itu memberikan layanan kepada masyarakatnya. Nah, oleh sebab itu saya kemarin sudah memberikan paparan kepada Kementerian Kominfo, jadi akan terlayani dengan baik semua menjadi kewajiban perangkat desa ini kalau layanan internetnya ada. Nah, seiring dengan Kotim ini kan ada beberapa kemarin desa yang belum punya listrik kan sudah masuk. Kemarin juga kita komunikasi dengan salah satu kepala desa Sungai Hanya, sekarang listriknya sudah masuk. Nah, mereka ini kan memang kesulitan selama ini untuk pelayanan di desa itu karena internetnya belum siap gitu. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan, dan kami terus berupaya bagaimana layanan internet di Kota Ringin Timur ini semakin baik.